Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jol Bos. Di video kali ini saya akan coba test run mobil Mini 4WD Tradager X yang kemarin saya unboxing. Dan ini masih menggunakan dinamo bawaan ya, yaitu dinamo Mabuchi yang masih standar dan belum saya break in. Dan kira-kira seberapa kencang larinya ini nanti kita lihat. Kalau menurut saya sih larinya nanti akan pelan ya, karena dinamo bawaan Tamiya itu memang tidak kencang. Beda kalau dinamo bawaan dari kit Audi ataupun dari merek-merek lain, itu dinamonya itu kebanyakan rata-rata itu sudah kencang ya, walaupun tidak di break in. Oke, langsung saja kita coba test run Tradager X ini. Let's go. Oke, jadi kira-kira seperti itu tadi ya untuk kecepatan dari Tradager X ini. Yang original Tamiya itu memang tidak kencang ya. Jadi kalau kit Tamiya masih menggunakan dinamo bawaan ini dibalapkan sama kit Audi ataupun dari merek-merek lain itu selalu kalah, karena memang dinamo Mabuchi ini memang disetting untuk
tidak terlalu kencang ya. Beda kalau sudah di break in itu larinya pasti lumayan agak kencang ya. Mungkin di video selanjutnya saya akan coba break in dinamo Mabuchi ini dan kita lihat seberapa jauh perbedaan dari standar dinamo Mabuchi ini dengan yang sudah di break in. Oke. Mungkin sekian dulu video dari saya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan bantu dukung channel saya ini agar lebih berkembang lagi. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.